ini. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wanitanya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar diucapkan kepada anda semua penonton-penonton wanita hari ini. Diharapkan anda dalam keadaan sihat, sejahtera, baik sahaja hendaknya. Dan terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton kami ketika ini secara langsung di Kaca TV dan juga ditonton HD dan juga di Facebook WCI TV3. Apa lagi? Hantarkan komen anda. Hantarkan banyak love-love juga kepada kami. Dan hari ini, Jun, 9 hari bulan Jun adalah hari istimewa buat mereka yang meminati karakter Donald Duck. Sebab pada tahun 1934, Jun 9 inilah karakter Donald Duck ini diperkenalkan dalam kartun oleh Walt Disney. Cuba buat. Atau awak boleh buat suara Donald Duck. Okey. Jadi siapa yang minat Donald Duck, anda bolehlah sambutnya bersama dengan Donald Duck. Kalau ataupun hari ini hari lahir anda, hari ulang tahun perkahwinan anda, kami tumpang gembira bersama dengan anda. Kalau cakap tentang Donald Duck ni, mungkin orang boleh agaklah lahir tahun berapa. Sebab generasi baru ni mungkin tak pernah kenal sangat Donald Duck kan. Mickey Mouse tahu, Donald Duck tak tahu sangat. Okey. Dan hari ini kita nak kongsikan satu lagi topik untuk anda, khususnya bagi anda yang telah pun mendirikan rumah tangga ataupun yang mungkin ada perancangan untuk mendirikan rumah tangga. Dan saya kira topik ini sebenarnya bolehlah disantuni oleh semua latar belakang penonton-penonton kita, Sugi. Ya, betul. Topiknya adalah perlukah seksi untuk pasangan? Pastinya kalau kita bercakap mengenai seksi ini sangat-sangat subjektif, Fiza, betul? Tapi sebelum kita nak teruskan dengan kupasan hari ini, apa kata kita saksikan dahulu perkongsian di TikTok yang disediakan oleh rakan wartawan kami. Silakan. Min, lepas tahun kahwin ni, aku rasa makin bosan lah dengan bini aku. Dah kenapa pula? Dulu elok je dia cantik. Sekarang muka macam orang tua. Dengan badan makin gemuk. Manap-manap. Okey, kau bagi nafkah dekat dia, berapa sebulan? RM50. Sunblock sahaja dekat RM50. Itu belum make up, bedak, moisturizer. Kau fikir nak melawan ni, cukup dengan harga tu. Habis tu kenapa sebelum kahwin lawa je? Sebab bapak dia bagi lebih. Kau bagi sikit je dan expect dia lawa macam sebelum kahwin. Bukan macam. Sebelum aku tampar muka kau, baik kau sedari. Kau nak dia melawa, kau bagi duit lebih. Kau kerekut, kau terima buruk dia. Isteri selekeh nanti suami tinggalkan, jangan momokkan isteri-isteri dengan kenyataan seperti ini. Yang sebenarnya, isteri yang berhias untuk suami ini memberikan impak besar ke dalam rumah tangga. Kenapa? Ia menunjukkan satu self-love ataupun self-appreciation yang sangat tinggi dalam diri seorang wanita. Remember, people cannot love you before you love yourself first. Dan yang kedua, ialah satu tanda penghormatan buat sang suami, di mana kita menunjukkan satu sign of exclusivity, di mana suami sahaja yang berhak dan layak melihat kecantikan kita ataupun keserian kita yang paling tinggi di rumah. Dan yang ketiga, kita adalah satu makhluk yang diterhas oleh Allah, oleh Tuhan, di mana kita berfungsi sebagai bantu menjaga pandangan suami. Jadi pakailah yang paling dia suka, yang paling berseri di mata suami. Tapi bonda, kalau saya pakai suami tak hargai macam mana? Setiap usaha awak pun dah dapat pahala berganda-ganda. Tak perlu risau. Okey, itu dia antara rangkuman yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita, Wan Ain Afifah Nasruddin hari ini. Yang mana kalau kita kita lihat, setiap daripada kita ini mempunyai interpretasi ataupun konotasi yang berbeza-beza tentang seksi ini. Ada orang yang beranggapan bahawa seksi ini perlu kelihatan berpakaian seksi. Tetapi bagi saya, dan Sugi juga mungkin setuju dengan saya, seksi itu subjektif. Betul. Seksi itu tak semestinya harus ditunjukkan dari sudut fizikal. Betul, setuju. Ada orang cara percakapan mereka seksi, gerak-geri badan mereka seksi. Ada orang mata mereka sahaja seksi. Dia kelik-kelik macam ni pun dah seksi dah. Seksinya sendiri. Seksi ya.
Dan okay, pelbagai lagi cara interpretasi seksi ni sangat-sangat subjektif. Jadi hari ini kami nak bincangkan, perlukah seksi untuk pasangan? Sebab ada orang kata, bukan saya cakap lah, ada orang kata sebab dekat Facebook pun dah ada komen katanya sebelum kahwin biasanya si perempuan ni awak okey ke? Seksi. Oh, seksi. Tak, awak minum air ke? Tak apa. Tak apa, okey. Ada orang kata sebelum berkahwin ni perempuan selalu seksi, pandai bersiap dan sebagainya. Tetapi selepas berkahwin dah ada anak dan sebagainya, tak rajin nak bersiap dan tampil seksi. Itu yang tadi ada komen di TikTok tu. Kan? Yang dikatakan kalau pasangan nak melihat pasangannya seksi, perlulah juga ada pelaburan. Betul. Dan tetapi kalau kita cakap tentang seksi ni, kebiasaannya seksi ni seringkali dikaitkan dengan orang perempuan. Betul, setuju. Tetapi sebenarnya anda setuju ataupun tidak, seorang wanita juga menginginkan pasangannya kelihatan seksi. Anda, penonton-penonton, hantarkan komen anda sama ada anda bergelar seorang isteri ataupun suami ataupun anda bakal mendirikan rumah tangga. Apa yang anda faham, apa yang anda inginkan tentang pasangan seksi ini. Betul. Jadi terus ke ruangan komen Facebook WHI ataupun Instagram WHI dan kongsikan komen-komen anda. Dan kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Nak cari lelaki seksi dalam ni, adakah? Wanita hari ini. Hari ini. Makan. Miss World. boleh tahan cantik juga aku ni. Saya tahu nak cakap aku gemuk ke apa ke. Yang penting, confident. Awak. Wow. Cantik tak? Hello? Cantik tak? Cantik, cantik. Wih, cakap cantik ni gimana? Apa? Tak suka ke? Macam cantik? Mestilah saya suka. Terima kasih. Hefa yang ajar saya banyak makeup. Baguslah. Saya suka tengok awak kawan orang positif. Tapi kalau boleh kan, lipstick tu jangan merah sangat. Kenapa? Sebab nanti takut. Saya geram dengan awak nanti. Kuat tu. Awak jangan risau, okey? Kalau depan awak, saya akan acuh-acuh cantik. Tak kisahlah orang nak kata saya gemuk ke apa ke. Yang penting depan awak, saya tetap cantik. Itulah. Awak memang cantik pun. So, alang-alang dah lipstick merah tu. Make it sikit. Miau. Itu dia tadi sedutan drama yang sempat dikongsikan bersama dengan anda penonton. Tapi kalau kita cakap tentang seksi ini juga Sugita, ini yang nak dikongsikan daripada keratan akhbar ataupun yang banyak dikongsikan di media sosial sebelum-sebelum ini tentang Pierce Brosnan ni. Siapa yang kenal tentang Pierce Brosnan ni yang cukup popular ataupun sinonim dengan gelaran James Bond. Beliau berusia 70 tahun dan isterinya Kelly Shea Smith berusia 59 tahun yang sentiasa orang kata menunjukkan sikap romantis mereka berdua walaupun perubahan bentuk badan dan juga fizikal isterinya telah pun berubah. Kalau dulu orang kata isterinya sangat-sangat hot lah, ataupun cantik. Namun bila tidak mahu isterinya mengubah penampilan disebabkan untuk dirinya. Yang penting dia kata isterinya tetap romantik, sayang dan sihat. Dalamannya sangat seksi lah. Itu yang dikatakan dalam bahasa Inggeris through thick and thin. Okey, baik. Kita bersama dengan tiga orang tetamu kita hari ini yang pasti mereka ada perkongsian mereka sendiri berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Kita bersama dengan Afa Nikoji. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Okey, baik. Putih suci ya, warna suci yang dipilih untuk hari Jumaat ini. Dan di sebelahnya kita bersama yang tak lain tak bukannya cukup handsome, Encik Syaiful Bari. Perunding motivasi kita. Saya tadi dah puji dia dah, kata seksi all in black hari ini ya. Daripada pilih kontrak. Dan di ujung sana Fiza, kita bersama dengan Intan Nur Saina. Sehat, alhamdulillah. Saya suka girl power hari ini semua pakai pink kan. Dia warna tema wanita hari ini. Okey. Dan kalau kita lihat sebenarnya ketiga-tiga panelis kita ini mempunyai latar belakang yang berbeza-beza dan juga pengalaman yang berbeza-beza. Ada yang dah mendirikan perkahwinan selama 18 tahun, ada yang 15 tahun dan ada yang tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi. Okey. Hari ini kami nak kongsikan dulu bila kita cakap tentang seksi. Kadang-kadang penonton kata, "Ah, pula nak cerita tentang seksi-seksi ini. Ini tak payah nak cerita."
Tetapi mungkin dalam konteks hubungan rumah tangga tu perlunya ada seksi tu. Walaupun seksi tu mungkin bukan disebut dari sudut fizikal saja, seksi itu mungkin melalui perbuatan, seksi itu melalui percakapan, perhatian dan sebagainya. Tetapi Cik Saiful, kita bagian tengah dahulu. Apa yang perlu kita tahu, akur dan faham apa yang dimaksudkan sebagai seksi itu sebenarnya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Fizah dan juga Cik Zulgita. Bila dah lama tak bersiaran dia macam lain macam pula. Rasa nervous ke? Rasa sikit nervous. So nervous tu buat kata Zulgita ni nampak macam seksi. Seksi ya? Kan? Boleh nyanyi lagu kadang-kadang. Tapi kadang-kadang nervous tu bukan seksi. Seksa. Baik, alhamdulillah satu soalan yang bagus. Sebenarnya perlu tak seseorang ataupun seseorang insan tersebut dia dipandang seksi dari sudut kacamata pasangannya. Bila saya sebut pasangan, merangkumilah suami ataupun isteri, sebab topik kita hari ini bukan kita menyurus kepada si isteri semata-mata yang perlu dipandang seksi di mata suami ataupun suami semata-mata untuk dipandang di mata isteri. Baik, takrif seksi itu sendiri, kalau kita nak faham Cik Fizah dan juga Cik Sulita dan sahabat-sahabat yang ada di sebelah kiri kanan saya ini, tarif tersebut adalah terlalu subjektif. So mungkin seksi di mata saya berbeza di sisi saudara saya Nico dan di sisi ataupun dari kacamata Puan Intan. So that means maksudnya kita tidak boleh meletakkan seksi tersebut sama rata. So bagi saya mungkin saya memandang pasangan saya lebih seksi seandainya apa? Seandainya seksi dia tu dari sudut bahasa body language yang dia guna pakai kan. Dan ada juga mungkin takrifan bagi beberapa individu lain yang mengatakan bahawa seksi itu adalah dari kacamata dia adalah fizikalnya kan. So contohlah fizikal, kalau setengah pasangan dia tak suka tengok isteri dia slim macam Sugita dengan Fizah sebagai contoh. Dia suka yang besar. Kita tidak boleh menghukum bahawa individu tersebut memiliki tafsiran seksi yang salah. Betul. Itu salah. Baik, apa yang penting, apa yang utama dalam topik yang kita nak bincangkan hari ini, saya nak bawa sikit apa yang Nabi SAW katakan bahawa sebaik-baik pasangan itu adalah yang menyenangkan bila kamu melihat. Menyenangkan. Yes, menyenangkan. Kata kuncinya adalah menyenangkan. So menyenangkan itu boleh disamaertikan bahawa seksi di mata dan di hati pasangan. Okey, itu yang kita katakan tadi segi subjektif. Yes, sebab yang menyenangkan itu berbeza-beza. Betul. Mata yang melihat itu juga berbeza-beza. Yeah, okey, sebelum kita ke Intan, saya nak bacakan komen daripada Farhan. Katanya, perempuan lawa masa dia belum kahwin sahaja. Selepas sudah kahwin, terutamanya dah siapa masuk Farhan. Umur 50-an dah jadi perempuan biasa. Apa maksud awak ya? Tak cantik seperti Siti Nurhaliza lagi katanya. Awak mungkin sedap Farhan. Siapa? Okey, satu lagi komen daripada Alia Maisara. Okey, saya ada satu pantun untuk WHI. Anak kuda, anak merpati. Wanita hari ini selalu di hati. Untuk memikat hati pasangan, bukan sekadar seksi dari segi pakaian, cara bercakap juga harus seksi. Kata-kata lembut juga boleh memikat hati pasangan. Kalau hari-hari kata-kata kasar je keluar dari mulut, mana nak datangnya rasa kasih sayang. Pakaian seksi untuk pasangan perlu, kata-kata seksi dan lemah lembut juga perlu dalam sesebuah hubungan. Okey, baik, kita nak bertanya kepada Intan. Intan, sebelum saya nak bertanya lebih lanjut mengenai hubungan rumah tangga dan kaitan seksinya, awak sendiri sebagai seorang Intan, awak rasa seksi tak bila bangun pagi tengok dalam cermin? Wow, I'm sexy and I know. Saya rasa seksi ke tak? Ada orang yang tengok muka dia senyum pun dia dah rasa seksi. Macam saya. Shock sendiri. Okay. Dia mungkin bukan seksi lah. Mungkin kita rasa yakin. Confident. Confident. Mungkin lebih kepada confident. So, apa sahaja saya rasa yang menampakkan, orang kata, menampilkan confident kita, keyakinan kita, automatically dia akan jadi seksi, dia akan jadi cantik, dia akan comel mungkin macam tu. Okey. Baik-baik. Dan sudah berkahwin sejak tahun 2008. Betul. Apa yang awak lihat di suami awak yang awak rasa sangat seksi padanya? Sehingga ke hari ini. Ni suami tengok.
seksi macam kita katakan menyenangkan. Ya, betul. Betul. Menyenangkan tu mungkin saya rasa yang tak berubah dari dulu sampai sekarang mungkin sikap dia. Oh, benda yang orang kata dia sukar untuk kita. Orang kata ialah sikap yang menyenangkan kita lah. Yang tak menyenangkan tu mungkinlah kita tolak tepi lah kan. Okay. Jadi yang daripada dulu sampai sekarang saya rasa dia tak berubah dari segi itulah. Alhamdulillah. Okey. Okay. Okay. Kita nak tanya soalan yang lebih kurang sama kepada... Apa? Tetapi kita tak nak jawapan yang menyenangkan tu. Okey. Tadi ada yang Sugi dah bacakan komen tadi kan. Bila Sugi bacakan komen, ada yang mengatakan bahawa orang perempuan bila umur dia dah lebih berusia, dia akan berubah dari segi fizikalnya. Kadang-kadang bukan sebab usia. Kadang-kadang disebabkan faktor-faktor lain. Seorang wanita ni memakai pelbagai topi, menjadi seorang isteri, bekerja juga, menguruskan anak-anak dan sebagainya. Dan kebiasaannya, bila kita bercakap tentang penampilan dalam hubungan rumah tangga, seks dalam hubungan rumah tangga, masyarakat akan melihat pada wanita saja figuranya, isteri. Awak setuju ataupun tidak sebenarnya? dia tarik nafas dulu. Sebenarnya setuju lah. Bagi saya macam, ya, cuak dia sebab saya pun dah 18 tahun berkahwin. Yalah, mula-mula memanglah kita tengok isteri kita tu slim kan. Tetapi bila, yalah, sedangkan... lidah lagi tergigit, kita ni berkahwin 18 tahun, ada perubahan. Ada perubahan. Alhamdulillah, sampai ke sekarang ni, syukur Alhamdulillah, apabila saya mempelajari, mendalami ilmu agama ni, ikut sunnah Nabi ni. So, perubahan yang kalau berubah di apa daripada segi fizikal isteri saya tu, bila kita ikut sunnah Nabi, kita sentiasa bercakap, sayang, you sentiasa look beautiful. Maksudnya, every day kita puji dia. Kita puji dia. Lepas tu kita bawa dia pergi groomkan diri dia. Jangan don't miss that, you know. From day one kita berkahwin sampai ke akhir hayat, kalau boleh kita maintain sebegitu. So alhamdulillah, ia boleh membuatkan, bagi saya itu membuatkan isteri saya seksi every day. Okay, saya suka apa yang Afa katakan ini. Ini merupakan tanggungjawab kebersamaan. Bermakna kita nak melihat atau kita nak melengkapkan hubungan ataupun konteks rumah tangga ni, kita nak tengok yang sedap mata memandang selalu, yang menyenangkan selalu. Kita juga membantu pasangan kita untuk tampil lebih seksi sama-sama, saling lengkap melengkapi. Saya rasa ini bukan saja dalam konteks isteri, tapi juga suami. Macam tadi, kadang-kadang ada setengah orang merasakan bahawa okeylah, nanti kalau usia isterinya dah masuk 40-an ataupun 50-an, dah ada banyak perubahan-perubahan selepas melahirkan 3 orang anak, 4 orang anak dengan keadaan yang sibuk dan sebagainya, tak sempat nak sayangi diri sendiri sebab kerana banyak meluangkan masa untuk menyayangi insan-insan lain. Kadang-kadang saya selalu baca di media sosial orang kata, masa kahwin dulu macam Didi, lepas kahwin macam peti ais. Dia kata macam tu. Tetapi peti ais itulah sebenarnya yang di dalamnya tersimpan pelbagai isi-isi yang dijadikan sumber makanan, masakan kat rumah. Rujukan yang memang meluangkan masa untuk pasangan. Setuju ataupun tidak, setengah pasangan merasakan bahawa apabila berlakunya perubahan, tidak lagi isu ini dipandang seksi dan sebagainya, mereka mula mencari yang sedap mata mereka memandang pula di luar. Setuju ataupun tidak? Dia tak semua. Lelaki yang sebegitulah. Tetapi ialah, kita kena ingat awal mulanya macam mana kita akad tu, janji kita tu. Kalau nak berkahwin ni sebenarnya, apa yang kata-kata kita tu kalau boleh kita gunakan sampailah ke akhir hayat bersama-sama. Dia kena macam tu. You have to be strong into whatever you dah berkata-kata tu, you kena betul-betul mean that. Maksudkan. Saya setuju dengan apa yang Sarah Afar katakan. Cuma saya nak tambah sikit je. Ini peringatan untuk Afar yang menghantar mesej tadi tu. You tengok kesan you hantar, so feedback dia, kita orang kena menjawab ni. Paham tadi tu kan? Tak adalah, gurau je. Apa pun, sebenarnya bagi saya, dia bukan melibatkan hanya satu pihak, tapi kedua pihak. So, sometimes kita hanya, masyarakat hanya menceritakan tentang perubahan fizikal dari sudut luaran isteri saja, tapi tidak melihat juga perubahan fizikal sang suami. Setuju kan? So sometimes sebenarnya bukan saja seorang wanita saja yang perlu menjaga keseluruhan tersebut. Sebenarnya lelaki pun sebenarnya kena dan wajib untuk menjaga kecantikan ataupun kebersihan diri tersebut. Jangan sebelum berkahwin saja keluar berjumpa, dating dan sebagainya, pakai parfum satu botol. Tapi selepas berkahwin, dua-dua pun tak pakai. Sebab apa? Duduk dalam comfort zone because dah ada pasangan dan sebagainya. Mesti salah. Apa yang saya nak kaitkan di sini adalah
Tuhan sukakan kecantikan dan kebersihan. Maka jadikanlah diri kita itu cantik dan bersih. Maintain. So memang tak dapat dinafikan bahawa saya agak kurang selesa seandainya cantik itu hanya diletakkan untuk dimaintainkan hanya pada perempuan saja. Saya tidak membangkang apa yang Fahan katakan tadi. Baguslah dia berani kan, berani. Tetapi bagi saya untuk lebih bersifat adil, kedua-duanya. Betul. Barulah si isteri pun sonok berjalan sebelah suami yang macam umur 18 tahun. Macam-macam. Tapi 18 tahun tu 30 tahun lepas kan? 30 tahun lepas. Dan suami pula sonok walaupun pada ketika itu bersama-sama dah usia emas, tetapi berjalan di sebelah isteri yang berusia 30 tahun. Dan Intan nampaknya ingin tambahkan. Okey, saya setuju dengan dua-dua abang kita ni. Tapi okey, kita ialah kita fikir positif, kita fikir balik niat kita pada awal kahwin. Tapi bagi saya sendiri, manusia berubah. Manusia betul berubah. Dan kalau bukan dari kita pun, mungkin dari pengaruh-pengaruh luar. Sekarang kalau nak tengok orang lain, nak tengok perempuan lain, nak tengok lelaki lain, tak payah ketuk rumah. Dah dekat social media, sebab kita dah nampak kan. Jadi bagi saya, macam kita sebagai pasangan, tak kisahlah suami atau isteri, kita jangan memandang remeh tentang pendapat pasangan kita. Ataupun komen. Kadang-kadang mungkin ada yang mungkin ada menyakitkan hati ke kan. Mungkin dia macam, oh kenapa pakai macam ni? Mungkin kan. Tapi sebenarnya dari sudut orang kata sedetail-detailnya, sebenarnya kita kena ambil berat juga apa komen suami kita ataupun isteri kita. Kadang-kadang mungkin dia, kadang-kadang lelaki ni saya tak faham, dia nak cakap kepada isteri tu sangat sukar. Perempuan complicated kan. Sensitif kan. Bila cakap tu kadang-kadang kita takut kecil hati ke apa. Mungkin dia nak komen tapi dengan yang sangat halus. Mungkin kenapa awak pakai baju macam ni? Ataupun mungkin suami saya kan. Macam, baju kelawar tu boleh tukar. Baju macam tu. Contohnya. Tapi kita ni kadang-kadang perempuan, kan? Tak apalah. Kita selesa macam ni. Kan? Tak perasan benda tu sebenarnya sangat penting untuk kita ambil berat. Supaya kita macam, oh mungkin. Sebab kita tak tahu apa yang dia tengok di luar. Apa yang dia tengok di social media dan sebagainya. Bukan kita nak berlumba-lumba atau bersaing dengan orang luar kan, tetapi sekurang-kurangnya kita jangan membuka ruang untuk mereka bagi orang kata perbezaan ataupun macam isteri aku macam tu, kenapa isteri aku tak macam ni, macam tu. Kita jangan bagi ruang benda tu, sebab saya pernah ada dalam fasa macam tu masa saya lahirkan anak kedua. Saya memang, kita sebenarnya tak ada masa nak tengok cermin pun. Kita macam sibuk sangat dengan segala benda kan. Sampailah satu hari saya tertengok cermin dah tak tahu kat mana sebenarnya. Tertengok rasa macam kenapa saya macam ni? Kenapa wajah saya macam ni? Dengan, yelah dah tak make up tu memang lagi lain kan muka dia. So saya kata, kenapa saya biarkan diri saya sampai jadi macam ni? Sampai kita tak ambil tahu kan? Tak perlu nak make up, tak perlu nak pakai baju beririas kat rumah. Tapi sekurang-kurangnya kemas dan nampak cantik. Sebab apa? Itu akan bagi confidence dekat kita. Bagi saya, ibu tu tunjang kebahagiaan kat family. Baik. Itu yang dikatakan tanggungjawab bersama lah kan, Fiza? Dan ini yang tadi saya baca juga semalam banyak dekat media sosial. Ada ramai juga yang mengatakan bahawa suami dia orang ni suka tegur tentang baju kelawar ni. Nanti suruh kata abang yang dah koyak ni lah yang sedap dia pakai bangsa. Ini dah lama, ada kenangan lama dan sebagainya. Dan kadang-kadang seorang wanita juga dalam kesibukan menguruskan rumah tangga, dia terlupa untuk menyayangi diri mereka sendiri. Kadang-kadang dia sibuk untuk menjadi ibu, dia terlupa juga untuk menjadi isteri. Jadi ini yang kita nak bincangkan lagi selepas tentang seksi dalam konteks keluarga dan juga pasangan ini. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan juga pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Bagi pendapat saya memang perlulah. Sebab itu satu apa orang kata apa? Satu keperluan dan itu menampakkan seorang lelaki kalau tengok isteri bersiap, cantik di rumah, itu lebih bahagialah rasa. Kalau daripada persiapan tu tak perlu sampai seksi sangat. Cukup kemas, bersih, orang kata ada make up sikit-sikit. Okey dah tu sebenarnya. Kalau untuk pasangan, bolehlah. Pasal daripada kita buat cantik untuk orang lain, baik kita buat untuk partner kita kan. Sebab kita, kalau kita kahwin, baik kita nak pikat suami kita sendiri, pasangan kita sendiri. Buat untuk apa kita cantik untuk orang lain sebab kita dah ada pasangan kita sendiri kan. Actually perlu. Sebab sekarang kalau kita cuma hanya keluar aje nak pakai seksi-seksi, nak pakai lawa, itu tak boleh lah. Pasal kita nak kekalkan kita punya hubungan dengan suami isteri, kita kena tunjuk pengambilan kita yang selesa untuk diorang melihat lah. Lelaki pun perlu sebenarnya. Tapi tak perlulah orang kata nak make up kan. Cuma orang kata kalau duduk kat rumah janganlah sampai pakai baju singlet, seluar pendek aja.
Jadi mana kemas lah. Duduk rumah pun kemas. Isteri pun nak tengok suami dia kemas sebenarnya. Seperti itu juga kalau suami nak tengok isteri dia cantik, kemas. Dah cukup dah okey tu. Untuk saya perlu lah. At least macam nampak dia kemas. Tak semestinya dia kena handsome ke apa. Janji nampak kemas. Sebab orang kata nanti macam kita tak jaga lelaki pula. Kena juga. Tapi setahu saya memang lelaki ni kadang-kadang kat rumah dia malas. Mau siap jadi handsome-handsome. Baru keluar baru pakai. Tapi sebetulnya kita kena juga pakai handsome-handsome untuk isteri. Bukan saja untuk luar tapi untuk isteri juga. Jadi asalkan jangan terlalu nampak masai atau selekeh sangatlah. Nampak bersih, wangi itu sudah cukup. Nampak bersih, wangi cukup. Wow. Okey, tapi kita nak bertanya kepada Encik Saiful. Daripada apa yang anda bertiga kongsikan tadi sebentar tadi. Ketiga-tiga anda berkata yang penting untuk dua-dua, suami dan isteri mengambil inisiatif itu untuk tampil seksi daripada luaran dan juga dalaman. Dan saya suka apa yang Afa kongsikan tadi berkaitan dengan grooming. Grooming tu penting Encik Saiful, ya. Tak kisahlah grooming daripada luaran ataupun dalam. Kalau kita rasa kita ni tak betul sangat, mungkin ada anger management yang pasangan kita rasa tak seksi, kita harus perbetulkan. Itu juga grooming. Kalau rambut selekeh kena potong, itu juga grooming. Dan betapa pentingnya grooming ini Encik Saiful dalam sesebuah rumah tangga. Ya, terima kasih. Macam yang saya katakan tadi Cik Sugita, ya. Kalaulah Tuhan tu sendiri yang menciptakan manusia itu sukakan kepada kecantikan dan kebersihan, mana mungkin seorang manusia mengabaikan dua aspek tersebut, cantik dan bersih. Therefore, grooming itu sangat penting sebenarnya. Dia salah satu di antara watak untuk mencerminkan individu tersebut. Sama ada individu tersebut seorang yang kemas, macam sahabat kita bagi komen tadi kan. Suami saya mestilah nampak kemas kan. Kalau tak ni tak pandai jaga lelaki pula katanya kan. So, yes, bila sebut tentang grooming, benda adalah aspek yang bagi saya sangat penting. Yang utamanya adalah mencari ilmu tersebut. So, ramai di antara pasangan kita, dia nak cantik, dia nak nampak menarik, nampak seksi di hati ataupun di pandangan pasangan. Tetapi, knowledge ataupun ilmu untuk mencantikkan diri itu tak ada. Jadi, dia kena balik kepada asas ataupun dasar yang utama, iaitu jangan malu untuk cari ilmu. So, bila faham tentang warna apa yang sesuai dengan dia, apa yang biasanya lelaki suka, apa yang biasanya wanita suka, apa yang lelaki tak suka, apa yang wanita tak suka, itu semua ilmu. Jadi, grooming itu adalah bermula, ya, Cik Sugita, daripada ilmu. So, seorang itu harus dan mencari, mendapatkan sebanyak yang mungkin tentang ilmu. Minta maaflah, sometimes isteri nak berkarya tentang solekan. Dan suami tengok, ini opera mana pula ni kan. So, berarti karya dia dalam menghasilkan solekan tersebut tanpa ilmu, dia akan mendatangkan kemudaratan kepada perhubungan tersebut. Macam yang saya kata awal tadi, yang paling utama seksi itu adalah menyenangkan. So, bila seseorang itu memandang pasangannya, dia sesuatu yang menyenangkan dan tidak mendatangkan gusar ataupun susah hati. Okey, saya nak baca komen daripada penonton, daripada Afina Liana. Katanya, isteri tak cantik lagi. Pada saya, suami tak pernah puji tak cantik. Sentiasa cantik walaupun umur dah nak masuk 52. Alhamdulillah, bulan 7 ni. Suami siap cakap dengan anak-anak, ibu kamu cantik walaupun dah tua. Alhamdulillah, pujian itu. Cantik dan juga seksi, ini mungkin satu konotasi yang berbeza. Kita bercakap tentang seksi, ini kebiasaannya. Rata-rata penonton ataupun kita akan berpendapat bahawa seksi dalam hubungan rumah tangga, seksi dalam konteks pasangan ni, kita selalu membayangkan tentang mungkin hubungan intimasi antara pasangan dan sebagainya. Tetapi di awal tadi kita dah sentuh bahawa seksi ni subjektif. Kadang-kadang masakan sesekali suami bangun pagi, isteri tengok dah ada sarapan, seksi. Kadang-kadang puji-pujian yang diberikan, seksi. Mungkin perkara-perkara yang dilakukan dalam konteks hubungan sesama itu juga seksi, kerana seksi itu subjektif. Bagaimana sebenarnya ilmu itu juga penting untuk kita pasangan mentafsirkan seksi itu dalam konteks hubungan rumah tangga kita sendiri. Mungkin Cik Saiful nak jawab sikit dulu sebelum Intan dan juga Afa jawab. Okey, apa yang penting adalah jangan takut untuk cuba lakukan praktis ataupun ilmu tersebut. Itu yang paling utama. Sometimes kita belajar tapi kita takut untuk mencuba. Itu pun salah satu yang menyebabkan keyakinan diri individu tersebut dia jatuh. Baik, macam yang Cik Fizah katakan tadi, betul. Persepsi masyarakat, bila sebut saja tentang seksi, of course, bila baca je tajuk,
wife saya baca, "Ish, lain macam tajuk ni esok ni bang. Macam mana ni bang?" Saya kata nanti dulu. Tunggu sampai hari besok. Because seksi tersebut adalah terlalu subjektif. Tak sama dengan apa yang saya fikir, tak sama dengan saudara saya Afa fikirkan dan juga Puan Nita fikirkan. Tak sama. So, totally berbeza. Dan of course, bila kita nak sebut tentang perkara tersebut, dia yang paling utamalah. Apa, Cik Sugita dan Cik Fizah. Seksi itu datangnya daripada dalaman. So, dalaman yang membentuk aura yang positif. Itu yang paling utama. So, bagaimana? Nanti dah saya simpulkan. Okey. Apa nak sambung sikit? Panjang dah cerita. Macam saya, of course lah, kita sentiasa lah, kita kena, yalah, selain daripada seksi, daripada mata kita, daripada isteri kita tu kan, kita pun kena juga dapat rasa feeling seksi itulah kan, daripada isteri kepada kita kan. And then all, selalunya kita kena sentiasa memberi pujian kepada isteri kita lah. Apa saja, you know, you nampak cantik, you berpakaian cantik, you buat apa pun cantik. Terima kasih sayang. Kena always berterima kasih kepada dia. Sentiasa puji dia. From there nanti macam-macam, you know. Yes. Macam-macam akan keluar. Itu untuk nak apa, lamakan apa pernikahan kita tu lah. Dia lagi memanjangkan lagi hubungan tu. Bila adanya kata-kata manis daripada seorang suami kepada isteri, baik kepada isteri kepada suami juga. Penghargaan. Penghargaan. Dan Intan sendiri mungkin nak tambah kepada soalan seksi tadi. Seksi bagi saya, kita cakap pasal seksi untuk pasangan. Perlukan seksi untuk pasangan kan. Bagi saya, kalau seksi ni ialah sesuatu yang, kalau kita tengok sesuatu yang seksi, apa kita rasa? Kita macam ada rasa rama-rama dalam kan? Ataupun ya, macam mesti ada rasa kegembiraan, something like that. Tak kisahlah seksi macam mana pun. Jadi, kalau seksi untuk pasangan, semestinya kita dah tahu sebenarnya pasangan kita suka benda yang macam mana. Apa sebenarnya kegemaran dia. Jadi benda tu kita pegang sampai bila-bila dan kita mungkin akan tambahkan lagi kan. Mungkin kadang-kadang itu pentingnya komunikasi bagi saya. Kita berkomunikasi maknanya, you suka tak macam ni? Macam ni? Kita sentiasa upgrade sebenarnya dalam hubungan ni, betul tak Cik Safa? Kita kena sentiasa upgrade. Jadi kita kena tahu apa dia. Apa yang kita dah ada tu jangan tinggalkan. Pegang habis-habis sampai ketua kan. Jadi sampailah orang kata upgrade apa yang, sebab kita tak tahu apa sahaja benda-benda baik yang akan kita nampak sepanjang hari kan. Jadi saya rasa macam itulah. Seksi tu yang penting sekali kalau untuk pasangan, bermakna kita kena tahu apa sebenarnya yang boleh mendetikkan kegembiraan pada hati dia. Baik. Dan bercakap mengenai komunikasi, saya pernah juga ada rakan saya yang luahan perasaan rakan saya lah, berkata yang dah cakap kat pasangan dia yang dia tak suka tak sukalah sesuatu pada pasangan. Tapi pasangannya kata, saya memang macam ni, dari kecil saya macam ni. Tidak mahu menukar terima cara seadanya. Ataupun boleh terima seadanya. Tetapi macam yang dikongsikan Intan tadilah, ada serta-serta benda tu kita harus mengambil inisiatif dan ilmu itu penting untuk kita menukarnya. Kan? Dan ada juga pasangan ataupun suami yang berfikiran, kalau nak suami isteri saya seksi ataupun tampil elok ke cantik dan sebagainya, perlukan banyak wang. Duit banyak. Mungkin tak semestinya. Tak semestinya. Okey, Intan dah. Sekarang banyak benda-benda online yang murah-murah. Kan? I mean, yelah, kita benda-benda itu sebenarnya macam Cik Saiful cakap tadi, ilmu. Kalau ilmu tertepat, kita tahu apa yang sesuai untuk diri kita, kita boleh cari sebenarnya dengan harga yang murah. Benda itu tak ada. Orang kata macam, okey, katakanlah nak jaga kecantikan, ada rawatan yang mahal. Ada je yang murah. Ada yang boleh DIY sendiri. Yang penting kita nak buat ke tak. Sebenarnya itu. Kita sendiri tu nak. Itu yang paling susah sebenarnya. Ini berbalik kepada apa Intan kata katakan tadi, kita mencari kelebihan dan juga kekurangan pasangan kita dalam konteks komunikasi itu. Kita nak berbalik ke topik kita. Perlukah seksi untuk pasangan? Saya nak tambah. Adakah seksi itu juga boleh menjamin kebahagiaan? Kerana sejak kebelakangan ini banyak juga yang telah pun kita baca di media sosial. Ada pasangan yang berusaha bersungguh-sungguh seksi untuk pasangan, melakukan yang terbaik untuk pasangan, tetapi kecurangan itu tetap boleh berlaku dan sebagainya. Adakah perlu dan penting dan benarkah seksi itu boleh menghalang pada kecurangan dan menjanjikan kebahagiaan? Saya dah agak dah bila Cik Fizah kalau tanya soalan. Silakan Cik Saiful. Okey, baik. Terima kasih. Soalan yang bagus. Adakah seksi itu menjamin bahawa hubungan tersebut akan berpanjangan ataupun sebaliknya? Baik, saya patah balik kepada sifat ataupun fitrah manusia. Usaha untuk menjadikan kita seksi ataupun sedap mata memandang pasangan itu merupakan satu usaha yang baik. Tapi usaha kena ada. Apa-apa pun kita kena faham dan kita kena tahu bahawa hati pasangan itu bukan milik kita.
Betul. So anytime tuan nak bolak balikkan dia, pusingkan dan bagaimana pun. Betul. Tetapi mudah-mudahan mungkin satu daripada seribu yang bila mana pasangan dia dah buat yang terbaik, dah cantik, dah everything semua, so hati dia berubah, maka something wrong. So itu yang saya katakan tadi, kena check balik. So sometimes niat untuk kita mencantikkan diri kita tersebut bukan untuk pasangan. So dia tak sampai dekat pasangan, dia punya vibration itu. So therefore, apa yang saya nak pesan dekat sini adalah topik kita hari ini adalah seksi itu mencantikkan pandangan, menyenangkan hati, betul? So bagaimana mata pasangan kita untuk melihat benda tersebut? Dia bermula daripada fikiran. So fikiran yang mentafsirkan, isteri aku nampak macam cantik, aku suka macam ni, kan? So baik, daripada fikiran tersebut sebenarnya kita deep dalamkan sedikit bagaimana seseorang tersebut untuk fikiran tu membuahkan ataupun menghasilkan tindakan tersebut. Tak lain dan tak bukan, Cik Bizaya, Cik Sukita, dia bermula daripada hati seseorang tersebut. So of course, bila hati seseorang tersebut diperbaiki dan diperelokkan dengan nawaitunya memang kerana ikhlas untuk pasangan, membahagiakan pasangan, dalam pada masa yang sama adalah untuk, ingat ya, bila kita memberi satu pandangan yang baik kepada pasangan kita, seksi di mata pasangan kita, itu pahala. So therefore, dekat situlah mungkin ada ruang dan ganjaran yang Tuhan akan pelihara hati pasangan tersebut supaya nampak kita tu sentiasa seksi dan cantik. Why? Because hatinya betul, fikirannya betul, maka terjemahan kepada fikiran tersebut, tindakannya pun tepat. Maka seksilah diri hati pasangan. Saya suka. Kata kuncinya hati sebenarnya. Jadi Intan, perlukah seksi untuk pasangan? Ya ataupun tidak? Ya. Ya. Apa? Ya. Okey, baik. Rata-ratanya berkata ya harus seksi untuk pasangan. Dan seperti yang kami dah kongsikan tadi, tafsiran seksi ini sangat-sangat subjektif. Terima kasih Encik Saiful. Saya suka tadi. Fikiran, hati dan terjemahan melalui mata. Mungkin boleh ulang sikit rumusan ringkas tadi. Apa menyenangkan mata? Menyenangkan mata, mententeramkan hati. So membersihkan hati. Hati sebagai magnet, sayang menarik sayang, benci menarik benci. Hati sebagai magnet, sayang menarik sayang, benci menarik benci. Yang penting niat kita dalam hati supaya sampai kepada pasangan kita. Itu yang paling penting sekali. Dan sebenarnya mungkin dalam konteks seksi untuk pasangan ni bukan untuk pasangan yang baru mendirikan rumah tangga saja. Namun it applies ataupun ia terus perlu untuk pasangan yang walaupun dah mendirikan rumah tangga 20 ataupun 30 tahun lamanya. Semoga rasa kasih, sayang, cinta yang ada saat diijab kabulkan itu akan terus kekal hingga ke akhir hayat, insya-Allah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita hari ini, kepada Afa, kepada Cik Saiful dan juga kepada Intan di atas perkongsian yang semoga dapat memberi banyak manfaat untuk kita penonton wanita hari ini. Ya, dan terima kasih juga kepada anda yang telah berkongsi komen-komen anda di Facebook. Nanti kalau sempat kita baca, tapi sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Buat mata seksi. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan dalam segmen tajaan hari ini kita bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi selaku pengasas Be Asia Cosmetics and Healthcare. Dato' sihat? Sihat Sugi. Okey, tapi dan Dato' sebelum itu saya nak tanya soalan sama saya tanya tetamu tadi. Perlukah seksi untuk pasangan, Dato'? Perlu. Perlu sangat. Perlu seksi, perlu cantik. Okey, baik. Jadi teruskan dengan perkongsian hari ini, Dato'. Okey, terima kasih Sugi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton wanita hari ini. Sugi, semua wanita nak cantik ya. Tak kurang juga lelaki nak handsome, Sugi ya. Dan hari ini saya bawakan rangkaian produk Be Asia yang mana dapat membantu mengekalkan kecantikan kulit anda yang nak lebih cerah, lebih putih, lebih gebu. Jangan lupa nak pakai rangkaian produk Be Asia. Dan Sugi, sebenarnya saya nak buat demonstrasi kepada penonton pada hari ini. Dekat depan saya ni adalah larutan betadine yang gelap. Saya nak tuang ya Advanced White dalam larutan betadine yang gelap ni, anda dapat lihat, nampak tak warna dia bertukar jadi cerah. Serta merta ya, yang mana kalau anda perhatikan ya, Advanced White ini merupakan formulasi yang tinggi dengan antioksidan, rumusan vitamin C yang sangat-sangat tinggi. Sebab tu ya, kalau pengguna-pengguna mereka amalkan Advanced White ini, Sugi, mereka dapat merasai perubahan seawal pengambilan, yang mana rumusan Advanced White ini antaranya seperti lycopene, yang mana lycopene ini dapat membantu melindungi kulit daripada sinaran UV, yang mana sinaran UV inilah yang punca menyebabkan kadang-kadang kulit kita jadi kusam, berjeragat, kadang-kadang ya, bertumpuk, nampak letih, lesu dan sebagainya. Dan juga dalam Advanced White ini ada rumusan pine bark, yang mana pine bark ini dapat membantu ya membaik pulih tisu kulit yang telah rosak, Sugi. Dan tak kurang juga dalam Advanced White ini, antara bahan utamanya ialah astaxanthin, yang mana pengambilan astaxanthin ini bersamaan dengan 6,000 kali vitamin C, 1,000 kali ganda coenzyme CoQ10. Sebab tu kalau pengguna-pengguna mereka amalkan ya, seawal pengambilan mereka rasa kulit mereka lebih, kata orang tu, lebih tonal, lebih cantik, Sugi.
Kemudiannya soal botol pertama dapat lihat ya, tonal kulit lebih cerah. Tak kurang juga ya, saya di HQ VIS menerima maklum balas yang sangat baik daripada pengguna yang mana mereka amalkan ya. Jerawat badan dah hilang, jerawat kat wajah dah berkurangan, jeragat dah hilang ya. Yang mana rumusan yang terbaik ni anda kena cuba rasai ya seawal pengambilan Sugi ya. Dan saya juga ya, baru-baru ni pagi tadi ada seorang pengguna kami yang berusia 58 tahun ya, Puan Zaitun daripada Shah Alam, yang kata dia guna advanced Alhamdulillah ya. Dia kata walaupun dah berusia, dia kata dia ada masalah kulit kering, tumit kaki merekah, semuanya dapat diatasi dengan penggunaan advanced white ni secara teratur Sugi. Baik, baik. Dan seterusnya Sugi ya, saya pada advanced white juga hari ini saya bawakan set perfect white penjaga wajah 4 dalam 1 ni, yang mana 4 dalam 1 perfect white ni ada 4 produk asas, iaitu Pearl Whitening Cleanser, Facial Treatment Essence, Magic Skin Day Cream dan juga Treatment and Whitening Night Cream. Yang mana Sugi, set perfect white ni adalah set penjagaan asas, yang mana anda yang ada kulit kusam, nak kulit wajah lebih cerah, masalah jeragat bintik hitam ya, pengguna-pengguna yang amalkan ya, mereka dapat keluar daripada masalah Sugi. Saya kira ya, masalah jeragat terutamanya melanin kulit yang gelap. Sebab apa ya, formulasi set perfect white ni dirumus daripada bahan pencerahan terbaik ya, yang mana menggunakan rumusan whitenol Sugi. Okay. Saya nak tunjuk kepada penonton wanita hari ini, kalau biasa Sugi nampak tak, kalau biasa ya, kalau pencerahan biasa kadang-kadang pengupasan hidrokinon dan sebagainya, tetapi ya, menggunakan rumusan whitenol ni anda dapat lihat ya, yang mana bintik-bintik biru ni Sugi ya, yang mana ianya menyerap jauh ke dalam lapisan kulit anda ya, sehingga 250 nanometer berbeza dengan rumusan pencerahan lain. Dan juga Sugi, kalau anda dapat lihat ya, ini adalah antara pengguna kami yang dah guna set perfect white ni, nampak tak kalau sebelum ni wajah dia kusam, masalah jeragat, jerawat ya, yang mana kata orang tu dah berusia, kadang-kadang wanita dah mengalami perimenopause dan sebagainya, masalah kulit kering yang melampau, anda dapat atasi dengan penggunaan set perfect white ni seawal 7 hari je Sugi. Dan satu lagi ya, pengguna kami ni, nampak tak puan ni, nampak tak kalau sebelum ni kulit dia sikit kusam, kering, masalah jeragat ya, yang mana saya kira perfect white ni dah lama dekat pasaran, satu set ni harga RM72 saja, sangat-sangat mampu milik. Dan anda pengguna-pengguna di wanita hari ni boleh dapatkan rangkaian produk VIS ni di toko-toko jamu. Dan juga Sugi, paling penting ya, anda kena guna krim siang atau Magic Skin Day Cream VIS ni. Kalau anda dapat lihat tekstur kat tangan saya ni, saya nak sapu sikit Sugi, nampak tak? Dia warna putih ya. Kalau kita sapu dia warna putih, tetapi lepas kita ratakan Sugi, warna dia akan jadi warna coklat mengikut warna kulit. Jadi anda tak perlu risau sebab apa, ianya tak bercapuk, tak berminyak apabila digunakan. Dan Sugi ya, setiap produk dalam set perfect white ni juga dijual secara berasingan. Anda boleh beli di toko-toko jamu. Kalau Pearl Whitening Cleanser harga RM20. Baik. Magic Skin Day Cream harga RM38. Krim malam, Treatment and Whitening Night Cream ni paling-paling bagus untuk merawat masalah jeragat ya, dan juga bintik hitam, menghilangkan kusam kat wajah. Okay. Dan juga kita ada Treatment Whitening Essence ni sangat-sangat bagus. Facial Treatment Essence ni dapat membantu mengekalkan kelembapan kulit dan mengembalikan keremajaan kulit wajah. Okay. Dan Sugi, baik, Datuk. Sebenarnya kalau nak dibandingkan ya dengan kualiti produk ni, saya kira ya harganya sangat-sangat murah Sugi. Okay. Okay. Advanced White ni RM40, set perfect white ni RM72 ni sangat-sangat murah ya. Kalau anda dah guna, anda rasai sendiri perubahan, anda akan rasa produk ni sangat-sangat murah Sugi. Okey, baik Datuk. Produk seterusnya ada model di sebelah hari ni saya bawa juga ni dia. Model kita. Magic 24K Magic Lipstick. Ini adalah lipstick collagen VIS yang sangat-sangat laris ya. Boleh pakai Mac nama dia, Mac Syafiqah, orang Kelantan yang mana boleh pakai sekarang, jangan tunggu lama, yang mana ya 24K Magic Lipstick Collagen ni dapat membantu ya mengatasi masalah bibir yang gelap, kusam ya, bibir yang merekah. Ramai wanita ya kadang-kadang dah guna macam-macam lipstick di pasaran, bibir lama-lama jadi lebam ataupun kusam, ada garis halus. Tak kurang juga lelaki dan juga wanita ya, yang mana kadang-kadang disebabkan oleh faktor genetik dan juga merokok ya, pakai macam-macam dan sebagainya, bibir jadi gelap dan kusam, anda boleh dapatkan Magic Lipstick Collagen VIS ni. Baik. Harga hanyalah RM26 saja dan boleh juga digunakan sebagai pemerah pipi, yang mana fungsinya sangat-sangat baik ya, untuk mengekalkan kecantikan pada bahagian kulit ya, terutamanya pada bahagian bibir anda, supaya lebih mungil dan montok. Nampak tak? Sapu sikit dekat pipi dah cukup. Two in one. Dia blusher manja-manja macam itulah. Ya, manja-manja je, dan harga dia sangat-sangat mampu pilih RM26 saja. Dan yang terakhir hari Sugi, saya bawa ni dia killer produk VIS juga. Ni saya tak payah promote pun dah cukup laris. Collagen Whitening Lotion ni sapu sikit je dah cukup kat tangan anda. Yang mana anda dapat lihat instant whitening ya. Terutamanya kadang-kadang kita ni suka memandu kereta Sugi. Belah kanan biasanya lebih gelap pada belah kiri. Jadi sapu je pada sebelah tangan anda kalau nak pakai sebelum keluar, yang mana ya instant whitening ni ada white cast, dapat membantu mencerahkan kulit anda serta-merta. Kadang-kadang Sugi, muka lagi cerah daripada tangan. Jadi pakai je lotion whitening ni, nampak lihat bezaan ni kalau tangan saya yang dah sapu ni. Bahagian kanan dan juga sebelah kiri ni nampak tak perbezaan dia. Bahagian yang saya dah sapu ni lebih cerah.
daripada bahagian yang saya tak sapu. Dan harga collagen whitening lotion BiAsia ni hanyalah RM30 sahaja ya. Jadi bagi anda yang nak dapatkan rangka produk BiAsia, boleh dapati di toko-toko jam berhampiran ataupun boleh buat belian secara online di jombai.my, di Shopee dan juga di Lazada ya. Dan Sugi ya, bagi anda yang mungkin ya kata orang tu nak informasi lebih lanjut, boleh hubungi online kami 1-800-883-990. Bagi anda yang nak kata orang tu nak kesan segera, nak perubahan, jangan tunggu lama-lama, dapatkan dengan segera di pasaran. Dan Sugi, saya juga nak bawakan kepada penonton, silakan, yang mana stok kita juga dah banyak kehabisan di pasaran. Jadi jangan lupa rebut peluang untuk dapatkan secara online pun boleh. Kalau pergi ke kedai-kedai jamu dah ada stok, terus beli. Baik. Yang mana advance white ni harga dia RM40 sahaja. Set perfect white harga RM72. Okey. Magic Lipstick Collagen BiAsia ni harga dia RM26 dan juga Collagen and Whitening Lotion BiAsia ni harga dia hanyalah RM30 sahaja. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan BiAsia baru beli, sebab apa? BiAsia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik. Terima kasih Sugi, nampak tak? Baik, adik ni dah cukup manis dah. Terima kasih sangat. Manis sangat. Baik, terima kasih Dato. Terima kasih Mek dan terima kasih juga kepada anda yang setia bersama kami. Jadi terus setia bersama kami. Belum lagi ya, belum lagi habis. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Dan kami harapkan dari awal sehingga ke akhir tadi, ada telah pelbagai manfaat-manfaat yang telah pun dapat dikongsikan bersama dengan anda. Ya, yeah, betul. Dan Sugi, semalam kan keputusan-keputusan SPM ataupun ramai juga telah pun kita kongsikan tentang kecemerlangan adik-adik kita yang telah pun mendapat keputusan cemerlang. Dan juga di media sosial banyak juga dikongsikan tentang berita-berita kejayaan dan bagaimana ibu bapa ini mengharapkan dan keputusan anak-anak ni kan seronok. Ada yang berkongsi dapat 1A, 2A. Tapi itu usaha mereka. Berjaya ataupun tidak, InsyaAllah kita nak ucapkan tahniah dan anda boleh terus berusaha. Tapi ini yang menarik perhatian saya, saya rasa ramai dalam kalangan rakyat di Malaysia. Yang mana seorang pelajar di Kelantan ini yang mendapat keputusan 11A. Tapi apa yang membuatkan ceritanya sangat sangat menarik dan tular, yang mana beliau ni setiap hari sebelum pergi ke sekolah, beliau akan menguruskan ibunya yang terlantar sakit menghidapi penyakit kanser tahap 4. Itu yang dikongsikan oleh guru-gurunya. Dan yang yang menarik sekali yang yang buat saya sebab guru datang rumah hantar keputusan tu. Tahniah adik. Awak memang Muhammad Syaril contohi dan tahniah Muhammad Syaril, selamat maju jaya. Apa juga jurusan yang awak pilih selepas ini, dan sentiasa di sisi ibu awak ya. Baik, WHI sampai di sini sahaja untuk hari Jumaat dan akan kembali esok dengan topiknya menu tembikai. Wow, ada banyak hasil daripada buah tembikai ini, dan esok pun nak kongsikan pelbagai ilham yang dapat anda jadikan inspirasi daripada sebiji tembikai, bukan air je tau. Pada panas ni makan tembikai memang sejuk rasanya. Jadi esok pun anda bersama kami ya, jam 12:30 hari sehingga kita berjumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi tekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada